Pasir ringan dari mancanegara, origami pesawat yang mampu terbang dan kembali ke tempat asalnya memukau ratusan penonton dalam pameran teknologi terbesar di Jepang, SIATEC. Berbagai inovasi teknologi mutakhir lainnya juga dipamerkan oleh puluhan perusahaan asal negeri Sakura. Berbagai teknologi mutakhir ditampilkan dalam pameran elektronik dan teknologi terbesar di Jepang, SIATEC. Hampir seluruh perusahaan berbasis teknologi di negeri Sakura ini memamerkan inovasi terbaru mereka. Pertunjukan sebuah origami pesawat memukau para pengunjung ketika pesawat yang terbuat dari kertas itu terbang di atas kepala dan kembali ke tempat asalnya. Dikendalikan dengan remote control, pesawat ini terbuat dari karbon dan ditutup dengan nilon, sehingga bobot pesawat dapat diminimalisir menjadi 31 gram saja. Korai kara aru koi origami. Sore kara sora o minna ga tondete tanoshii koi orizuru gata no hikoutai. Soitta mono ni desu ne irete IoT to tomo ni desu ne Nihon no sangyo ga hatten shite ikeba ii na という negai o komete orizuru gata no hikoutai o kaihatsu itashimashita. Raksasa elektronik Panasonic menampilkan teknologi kaca ajaib mereka, di mana dapat menunjukkan berat pemakainya. Selain itu, kaca tersebut juga dapat memberi tips menggunakan kosmetik. Kagami itu mono ni tsunagaru koto de itsumo no dōsen o kaenai de sewareba sewaru dake jibun no karada ga yokunaru toka kirei ni naru toka souyu tokoro ga tsukaeru no dewa nai ka toikoto de. Robot yang dapat menari dan robot yang dapat bermain tenis meja menjadi inovasi teknologi lain yang dipamerkan dalam gelaran ini.